tahu ya, pada saat ada kesempatan pasti aku langsung treatment body aku, rambut aku, dan semuanya. Cuma kalau pada saat emang rutinitas yang terus-terusan, itu pasti aku bakalan ya udah deh, kalau cuma kita nggak treatment dulu, ya udah sabar-sabar ya rambut, sabar-sabar ya badan, dikuat-kuatin. Kayak kemarin aku kan sampai bisa dibilang ada perubahan warna kulit ya. Terus aku sekarang lagi bentar-bentarnya untuk mengembalikan seperti semula lagi. Ya pasti lah, karena kita sebagai public figure itu nomor satu kan dari penampilan. Dan penampilan itu bisa dari wajah, rambut, pakaian, kulit, dan semua. Sebenarnya lebih mudah karena aku kan emang dasarnya warnanya hitam, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Terus rambutnya juga sama rata semua, cuma tetap yang namanya rambut kan pasti, apalagi kayak aku tuh setiap hari catok, terus setiap hari kena hairspray, jadi ada rambut-rambut yang bercabang itu harus dibuangin sedikit-sedikit gitu. Tapi dikit-dikit aja, karena supaya bisa tetap rambut tuh tetap sehat. Ya dari dulu, kalau semua teman-teman tahu, semua pemirsa tahu bahwa aku masih di JKT48 itu bisa dibilang lebih terkenal dengan rambutnya yang hitam, lurus, sama rata. Nah sekarang aku tetap akan menjaga semua itu, cuma mungkin emang ada perbedaan. Waktu sebelumnya kan aku semuanya lurus sama rata, nggak ada poni, sekarang aku ada poni. Tapi aku ada rencana lagi untuk buat lurus sama rata lagi, dan itu pasti harus lebih ekstra lagi perawatannya. Aku selama ini kan kayak krimban, hairnet, masker, dan lain-lain. Sekarang aku lagi pengen nyobain yang terbaru dari, apa tadi namanya, Virgin Hair Touch. Itu kayaknya bagus banget karena bisa bikin rambut aku